Hai semua, nama gue Relik dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battleground. So guys, di video kali ini ada yang baru coy ya. Langsung aja kita borong-borong coy. Kayak itu Sugo, kita ke in-game guys. Nah oke ya, kita sudah di in-gamenya. Jadi ada Moco Store terbaru, terus juga ada event top up. Nah event top up terbaru ini, jadi kalian langsung aja top up di rangesvoucher.com. Bisa yang manapun ya. Ini berapa diamond nih kita? 200 diamond, oke guys. 200 diamond berarti ini ya. Nah murah banget, 29.000 doang. Jadi langsung aja kita top up ya. Red to Sugo. Masukin ID, masukin nomor handphone kalian. Ini gua gak salah aja dah. Oke, langsung tinggal bayar guys. Gampang banget. Nah ini sudah terbayar, bentar lagi diamond kita masuk. Nah langsung masuk ya, cepet banget coy, gila. Kalian yang pengen top up langsung aja di rangesvoucher.com guys. Sangat cepat, langsung masuk coy ya. Tidak ada jeda. Yaudah langsung aja kita borong dulu rank royal terbaru ya. Hypercore apa ini, blues boleh kali ini, mau coaster terbaru ya. Oh kayak pemain Tekken itu, siapa gancek ini guys. Nah beli dua kita ya, let's go. Apakah langsung hoki abis top up dreams voucher? Biasanya sih langsung hoki sih, tuh kan satu kali doang coy abis top up dreams voucher, the best. Jangan bilang langsung kedua. Nani beruntun tutorial hoki coy ya, tutor hoki langsung aja DM coy rangesvoucher.com nih bos, senggol dong. Oke ini hadiah-hadiah jeleknya nggak usah kita beli ya, ngapain. Oh ya guys, ini juga tadi gue liat story-story youtuber-youtuber tuh banyak banget kena suspend ya, nggak tahu lah kenapa coy. Tapi alhamdulillah gue nggak kena suspend guys. Oke langsung aja kita borong dulu. Oh ini sniper ada juga hero yang baru ya. Terus juga ada SMG yang baru nih, double vector. Widih, langsung kita pakai aja coy. Ini bisa di lobby gak? Oh bisa di lobby, mantap. Yo, akhirnya bisa di lobby nih, mantap guys ya. Oke, sama satu lagi bundle terbaru kita ya. Ini bundlenya bagus apa enggak nih? Apa nih botak kayak gini coy? Waduh, kacamatanya keren sih, kacamatanya bagus. Kalau kalian pengen ngambil kacamatanya oke banget nih. Alah cuman ada ininya segala ya. Apaan tuh robot-robot kayak gini deh. Kureng coy kalau ada pakai robot-robot gitu tuh. Ini kacamatanya doang sih menurut gua. Terus bajunya ada efek enggak nih ya? Enggak ada, ini kayaknya tema-tema film ini ya. Futuristik gitu deh. Nah kan kamera ini keren nih, kacamatanya ada efek tuh. Celananya apa ini guys? Kureng ya. Desainnya biasa aja sih, sepatunya juga. Ya udah langsung aja kita review lah ya. Apakah tasnya belum? Tasnya kita ganti dulu yang bagus coy. Tasnya yang keren tuh yang mana ya? Yang nyatu gitu dengan warna bandelnya guys. Atau CR7 masuk lah ya. Ya CR7 aja lah masuk kira-kira. Nah gini kan ya. Yaudah guys langsung aja kita review apakah overpower atau tidak. Ini dia gameplaynya Red to Sugo. Oke guys ya, kita sudah di in-game-nya, langsung aja kita review vector terbaru dan bundle terbarunya. Nah ini dia coy, bundle terbarunya kayak apa ya desainnya guys. Kayak anak-anak punk gitu gak sih? Efeknya lumayan bagus lah. Di mana nih dek? Kamu dek? Oh ini satu orang cu. Gila, di atas itu ngapain nih mereka ya? Bantuin dong. Ngawan lu, nge-end dulu lu, otak lu, ambret. Nge-end nge-repap dulu lu. Oke, mantap guys, kita pecahin pala mereka ya. Enak amat di revive-revive coy. Yo, let's go. Kita belum beli vector ya. Kita beli mech, ada nggak mech? Oh, ada. Kita beli mech aja guys. Gimana menurut kalian bundle ini apakah bagus atau tidak ya? Lumayan sih ini, wih. Keren, bandelnya bagus lah, lumayan. Untuk hadiah alah, udah headshot dua kali, gak mati dong. Ayo dong. Oh ini dia guys. Oke, kena satu bang. Knock dua. Knock 3. Turu dek. Oh di situ cu, atunya. Anjir di genteng dong, gak tau otak orang. Gak jelas banget coy.
Makan tuh pecah pala lu ya. Enak aja lu coy mau ngenokin temen-temenku. Oke, belum bisa lagi nih beli apa namanya double factor guys. Nanti ya. Late game aja kita beli coy. Ayo mari mari let's go let's go. Sorry banget guys ya, sekarang gua udah enggak bisa review di ranked lagi karena di PC udah kembali di blok coy oleh Garena ya. Sudah kembali di blok, sudah kembali di apa ya istilahnya ya? Dilarang lah. Wait, sabar sabar sabar. End dulu teman-temannya. Kita puterin dulu, kita puterin, 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 puterin. Mana dia satunya, cok? Oh, di sana kah? Hi AWM guys, aduh, nggak bisa kita review dong. Gue review double factor lupa guys, cik, double factornya mana ya? Ini gue lupa loh, nambah range, nambah apa gitu ya? Sorry banget coy, gue lupa guys. Ntar kita ceknya di in game aja ya, statistiknya apa aja coy? Oke, okay. Ini tas nggak ada batasan ya kalau kelas code enak nih. Ayo, double factor terbaru. Beuh, ngeri sih. Ngeri banget coy. Aduh. Susah nih, gua jarang banget coy main double factor. Kayak belum, apa ya, belum terbiasa gitu loh. Karena double factor nih jaraknya deket banget, terus nempel. Kan, susah kan. Susah banget cok, double factor cok. Oke, lumayan triple kill ya. Pakai factor terbaru sangat-sangat overpower dan sangat-sangat GG gaming guys. Anjayani, berbest pokoknya ya. Yuk saatnya kita cek review bagaimanakah statistik dari bundle ini. Statistik bundle lagi, statistik senjata ini coy. Apakah lebih baik dari SMG yang ini ya, damage atau range 2. Ini damage 1 akurasinya 1. Oh, damage 2. Oh, damage 2 pantesan sakit banget tadi. Reload speednya kurang tapi ya. Kenapa reload speed yang dikurangin loh, sayang banget. Mungkin nanti Garena bakal ngeluarin yang versi Evo Gun vektornya, jadi disimpan statistik yang bagusnya ya. Dan damage 2 sama akurasi 1 lumayan sih tadi, sakit banget. Thank you kalian semua sudah nonton, itu dia review kita soal Moco Store dan juga Hyper Core Blues ya, yang terbaru. Let's go, cara hokinya gampang banget, tau apa aja di rangespocer.com. Terima kasih sudah nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Thank you semuanya dan sayonara. Come and fly away.